5, 4, 3, 2, 1. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tony di channel Sinepar Amatir Hunting Vlog. Pada kesempatan hari ini saya akan hunting santai ya. Di wilayah sini aja, nggak jauh-jauh. Saya pun pakai baju seadanya nih, nggak pakai kamo ya. Nanti mudah-mudahan di kebun jati ini ada tekukurnya yang mau datang ya. Biasanya sih ada, cuman nggak banyak kalau di sini. Mudah-mudahan sih dapat poin ya. Juga nanti targetnya ada ruak-ruak juga, tapi sejauh ini saya belum bisa menaklukkan ruak-ruak di sini ya, karena biasanya nyaut tapi dia nggak mau keluar. Kita nanti coba pakai jontrot ya, di rawa-rawa dan di sawah ya. Oke, saksikan terus, salam satu lara, salam jedor, mantap. Tonton sampai habis ya kawan. Nah ini nanti spot ruak-ruaknya ya, di bawah. Ini ya semacam rawa gitulah, bekas galian mungkin dulunya ya, karena dulu di sini banyak pabrik bata. Kita coba nanti sanggungin sana. Dan nanti tekukurnya di pohon-pohon jati ini aja. Ya, kita hunting santai, mudah-mudahan walaupun santai poinnya. Oke, kita lanjut. Aneh ruak-ruak di sini mah. Susah banget keluarnya. Cuma nyautin doang dari tadi. Udah dibeliin jontrot yang mirip tuh. Tetap aja nggak mau keluar, heran sini. Ruak-ruaknya banyak di sini, coy. Kalau dipancing itu dia nyautin tapi nggak mau keluar gitu, herannya. Tuh. Jontrot saya malah dihinggapin kupu-kupu. Coba kita tunggu lagi. Shit. Mantap. Langsung tergapar. Kita coba sekali lagi, coy. Oh. Evakuasi. Yang disanggungnya si kurwok ya, yang datangnya si biawak, kita evakuasi. Mudah-mudahan gede ya, soalnya cuma kelihatan kepalanya dari kejauhan. Ini lumpur ya, cukup dalam ini. Lumayan lah. Sebenarnya di sini ada yang gede banget ya biawaknya. Mantap. Lumayan. Lumayan bro. Mantap. Mudah-mudahan yang gedenya mau keluar ya. Coba tungguin lagi, soalnya ada babonnya di sini. Juga lumayan ya. Kita lanjut. Tekukurnya lagi ngelolap, lagi kawin nih, kawin ya. Tuh. Tapi jauh itu.
lagi-lagi kehalangan dahan, guys. Main slotnya, aduh. Kita tunggu momen yang pas dulu ya, biar kesalahan nggak terulang dua kali. Kita ambil dulu. Ini sekitaran sini, bro. Mantap. Satu poin untuk ukur. Oke kawan, langsung aja kita masak ya. Semua persiapan sudah siap. Bumbu, biawaknya dan terukur sudah saya goreng. Kita sekarang masuk ke tahap numis bumbu ya. Oi, kawan. Enak banget bumbunya. Kita tumis sampai harum. Harusnya sih pakai daun jeruk juga ya, tapi nggak ada kan, saya nggak boleh lupa. Kasih sedikit gula putih ya, gula pasir. Oke,
kita masukkan biawak dan terukurnya. Penuh satu katel, kita tunggu sampai dia bumbunya kering ya. Oke kawan, nampaknya rica-rica biawak sudah matang ya, waktunya disantap. Terima kasih yang sudah nonton, selamat makan ya. Buat yang suka aja ini mah rasanya mantap. Untuk kukurnya satu nih, satu doang sayangnya. Oke, saya mau makan dulu ya, tapi tidak saya videokan lah, malu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.